San, kamu udah pulang? Gimana hasil rapotmu? Aku nggak naik kelas, Dad. Hai go, Cinsana. Kan Daddy udah bilang, kamu jangan sering-sering main game. Kemarin kamu rakit PC sampai 500 juta cuma buat main game. Akhirnya nilai kamu anjlok kan? Guncana yo. Tahun ini Daddy daftarin kamu les supaya kamu lebih pintar lagi. Raso? Hai ya, lu orang udah pulang oh. Macam mana lu punya laptop? Aku nggak naik kelas, Pak. Tahu ni malah. Ini macam ah, lu orang, oe suruh sekolah aja gak becus. Oe cari duit susah-susah buat lu orang sekolah. Tapi lu orang ini macam ah, tiap hari minta duit, isi kuota main Mobile Legend, Mobile Legend. Hanya, pei, lu memang anak halam ah. Jadi rencana saya mau beli ruko ini 12 miliar untuk nanti kita buka usaha, Pak. Oh, baik, Pak. Nanti saya akan coba negosiasi dengan pemilik rukonya. My son, Pak, kenalin, this is my son, namanya Hansen. Oh ya, Hansen, sudah bekerja kah? Dia belum bekerja, Pak. Tapi, guncana yo. Anak zaman sekarang pasti mau mencari jati diri dulu, Pak. Saya yakin kelak dia akan menjadi orang sukses seperti saya. Luar biasa, Anda memang orang tua yang sangat hebat, Pak. Kamsahamida. Cari duit zaman sekarang susah. Kemalin oek jual bakso 10.000 satu porsi, enggak ada yang mau beli ya. Zaman sekarang memang lebih susah cari duit lo, enggak kayak zaman dulu lagi oh. Hanya kenalin nah, ini oek punya anak namanya Hansen nah. Oh, Hansen nah. Lu punya anak kerja apa? Lu orang nanya dia kerja apa? Lu sekarang lihat dia punya muka oh. Makin dilihat makin milih lancia wah. Sudah lulus sekolah 3 tahun, tidak kerja-kerja. Tiap hari bawa teman cowok masuk kamar main Mobile Legend, Mobile Legend. Itu tak tahu main Mobile Legend atau sodok pantat ah. Hanya lu jangan malah-malah lu punya anak lo. Mungkin dia masih mau cari jati diri ya. Jati diri. Hei, tahu nih malah. Anak macam ini kasih makan ikan hiu tak rugi yo. Dek, aku mau sepatu ini dong. Sepatu? Mana Daddy lihat? Pak, ini harganya berapa sepatunya? Itu 2.500.000, Pak. Sebentar ya, Pak ya. My son, kamu yakin mau sepatu ini? Daddy lihat kurang bagus. Lagian kemarin Daddy kan beliin kamu sepatu yang lebih bagus, sepatu Gucci, 20 juta. Kalau kamu memang pengen sepatu lagi, kita ke Gucci aja sekarang cariin kamu sepatu. Rasa? Pak, aku mau sepatu ini, Pak. Sini. Hanya, ini sepatu harganya berapa? Hitung mula lo, kita sama-sama orang Cina, Ma. Cincai lah, saya hitung lo orang itu 500.000 aja lo. Macam mana? Kalau oke kita bungkus lo. Bungkus lu punya kepala aja lo. Hanya, oe tahu, lu butuh duit. Oe juga butuh duit ma. Tapi sepatu ini macam lu jual 500.000 ah. Hanya, 20.000 lo. 20.000 dapat lu punya lancia wa. Lu bilang oe punya lancia. Lu punya lancia wa. Lu punya lancia wa. Lecau ni ma. Lecau ni ma. Pay. Pay. Pay ya. Pay. 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 Halo? Dad, aku kecelakaan, Dad. Oh my God, my son. Kamu, keadaan kamu gimana, nak? Aku cuma luka sedikit, Dad. Astaga. Oke. Guncana, yo. Daddy segera ke sana. Kamu sekarang di mana? Tapi Lamborghini kita meledak, Dad. Soal Lamborghini-nya nggak apa-apa, nak. Nanti Daddy bisa beli lagi. Yang penting itu nyawa kamu. Sekarang kamu kasih tahu Daddy kamu di mana. Dan Daddy langsung OTW. Aku di rumah sakit, Chow Nima. Di rumah sakit,
Cao Nima? Iya, Dad. Oke, oke. Daddy segera ke sana. Kamu jangan panik ya. Araso? Halo? Pa, aku kecelakaan, Pa. Pa? Macam mana kita punya motor? Kita punya motor hancur semua. Hanculah. Lecau di malah, cau nih malah. Lu orang tahu itu motor kita satu-satunya loh. Pakai apa? Oi jual bakso besok. Lu orang cepat sekarang pulang loh makan oi punya sapu loh. Tapi Pa, aku tak bisa pulang. Orangnya minta ganti rugi ya. Ganti rugi lu punya lansia lah. Oi besalin anak macam lu aja udah rugi yo. Lu memang anak haram mo. Kenapa lu telak mati saja biar tak perlu ganti rugi ya? My son, kita ke rumah sakit aja ya. Guncana, aku cuma demam, Bet. Tapi kamu demam sudah 3 hari. Udah, kamu jangan lawan Daddy. Sekarang Daddy pesan tiket pesawat ke Korea. Kita ke rumah sakit terbaik di sana. Araso? Ini penyebab lu orang banyak main HP ya? Hanya, sakit ini macam bukan karena main HP loh. Sudah berapa lama dia menggigil macam ini ya? Sudah 1 tahun 2 bulan loh. 1 tahun 2 bulan ah? Lecau nih malah. Ini macam sudah darurat loh. Cepat-cepat bawa dia ke klinik Tongfang loh. Klinik lu punya lansia wah. Lu pikir oe dapat duit tinggal peti ah? Tapi kalau ini macam lu punya anak bisa mati ya? Mati ya mati saja loh. Dia hidup juga tak ada guna. Kerjanya cuma main Mobile Legend, pusleng, pusleng. Terus dia punya lansia lah. Mending lu orang sekarang bantu oe cari peti mati ya mula saja loh. Pak, tolong jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Araso? Cepat serahkan uangmu atau anak Anda. Dek, tolong Dek. Oke, saya transfer. Berapa yang kamu butuhkan? Tapi don't touch my son. Lu orang cari apa sini ya? Serahkan lu punya uang lo. Kalau tak ada lu punya anak gua hantam lo. Pak. Hantam ah. Hantam saja lo. Lo cau ni malah, lu orang main-main sama gua kah? Serahkan duitnya lo cepat lo. Lu orang bilang oe cau ni mah, lu orang cau ni mah. Lu orang mau duit oh. Sini sini biar oe kasih lihat sini. Lihat lo. Hai. Lu orang kalau mau lampok lihat-lihat rumah dulu lo. Masuk rumah kecil macam rumah oe ini mau lampok ah. Oe nasi saja sudah tak ada lo. Lu mau lampok apa? Lampok oe punya lanciau kah? Hai. Ini macam ah, nasi pun tak ada. Lu berdua makan apa lo kalau ini macam ah? Lu nanya kami makan apa? Lu nanya oe punya anak lo. Umur sudah 27 tahun tak kerja-kerja. Tiap hari di rumah cuma pusleng-pusleng. Mau jadi pro player dia punya lansia mah. Hayah, kalau ini macam lu carikan dia kerja lo. Oe sudah carikan dia kerja, 27 kali kena pecat ah. Lu orang mending ajak dia pergi lampok sama-sama lo. Oe juga udah capek lihat dia punya muka lansia mah. Oke, tadi mau nawarin apa, Pak? Oh iya, salam kenal, Pak, sebelumnya. Nama saya Robert, sales mobil dari Mitsubasa. Jadi Mitsubasa baru ngeluarin mobil nih, Pak, yang bisa auto drive. Dan yang pastinya mobil ini bisa terbang, Pak, kayak pesawat. Harganya juga murah, cuma 2 miliar saja, Pak. Aigo, Jinza. My son, kamu mau coba mobil baru ini? Gunsana, aku lebih suka pakai Lamborghini kita. Anak saya nggak mau, tapi nggak apa-apa deh, satunya 2 miliar ya, saya coba beli 5. 5 pak! Aigo, kamsahamnida, kamsahamnida pak, kamsahamnida. Lu orang mau tawarin apa lo? Salam kenal lo, nama saya Ludi, saya sales dari mobil Mitsubasa lo. Jadi Mitsubasa lagi ngeluarin mobil terbaru ah, ini bisa auto drive ah, jadi lu orang tak perlu nyetir lagi ya. Dan ini mobil bisa terbang lo. Harganya murah lo, 2 miliar saja lo. Mantap oh, mantap ah. Itu mobil bisa terbang oh. Iya, bisa terbang ah. Lu punya kepala juga bisa terbang lo. Gua cuma tawarin lu orang mobil lah. Kenapa lu malah-malah gua lo?
ini lu punya anak. Lu talak mau, siapa tahu lu punya anak mau lo. Haiya. Oe mau tawarin lu mobil lo. Ini mobil bagus oh, bisa terbang punya oh. Harganya 2 miliar saja. Lu orang masih mau tawarin dia. Lu lihat dia punya tampang lo. Macam orang kaya kah? 2 miliar lecau nih malah. 20 ribu saja sudah susah lo. Gua cuma tawarin lu orang mobil lah. Kalau tak mau tak perlu malah-malah lo. Tawarin lu punya Lancia wah. Lu orang cepat pergi sekarang lo. Gua memang mau pergi lo. Tak tahan lihat punya lu muka Lancia wah. Lu bilang oe muka Lancia. Lu muka Lancia wah. Lecau nih malah. Lecau nih malah. Ya begitulah pak. Walau bisnis saya sedang turun, pemasukan sisa 20 miliar bulan ini, tapi guncana yo, saya harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah saya terima ini. Intinya mah bersyukur saja ya pak ya. Apalagi bapak punya seorang putra seperti Hansen ini. Sudah tinggi, ganteng, putih, bersih. Sangat terlihat jelas ini masa depannya sangat cerah. Hansen punya cita-cita nggak? Saya sih belum tahu sih om. Tapi pengennya sih jadi dokter. Wow, luar biasa, amazing family. Kamsahamnida. Oe, susah memang sudah dari kecil lo. Jadi terbiasa sudah lo. Jangan gitu lo. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita ada lo. Apalagi lu punya anak ganteng macam Hansen lah. Ganteng dari mana lo? Lu lihat dia punya muka lo, oe punya pantat lebih enak dilihat ah. Lu memang tak ada berubah-berubah dari dulu. Hansen ah, lu orang harus cepat-cepat banggakan lu punya papa lo. Lu punya cita-cita apa lo? Jadi pilot lah. Pilot lu punya Lancia wah. Lu ngomong masuk akal sikit lo. Sulu sekolah saja talak naik kelas 3 tahun ah. Lu mau jadi pilot? Haiya. Lu jangan ini macam lo. Lu anak punya cita-cita lu harus support lo. Support lu punya biji Lancia wah. Oe tahu, mesti support lo. Tapi anak ini macam ngomong sembarangan lo. Ini macam mana mau jadi pilot lah. Muka macam ini lo. Kalau dia jadi pilot, itu pesawat belum terbang sudah meledak duluan lo.